Ya, untuk saat ini sedang dilaksanakan session foto bersama antara anggota Polsek Pancoran Mas dan juga anggota Koramil Santoman Mas. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sama-sama dulunya kita hormati Pak dan Ramil, rekan kita, termasuk juga Pak Camat Pancoran Mas, Pak Haji Utangwadaya, MSI, Pak Sekjam mewakili Pak Camat ya, Pak Camat Cipayung, Pak Hasan, serta personil dari rekan-rekan dari Koramil 01 Pancoran Mas dan anggota Polsek sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya di hari yang memang menjadi hari lahir kita ini. 74 tahun Polri telah berkiprah untuk menjadi abdi dari nusa dan bangsa. Kalau saya pribadi baru sekitar 26 tahun, tentunya juga banyak senior-senior kita yang pada hari ini ada yang sudah mendekati masa purna maupun ada yang baru lahir seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Pada kesempatan ini kami warga Polsek Pancoran Mas tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan kehadiran dari Pak Camat, Pak Sekjam Cipayung, Pak Nama Pancoran Mas, kemudian Pak Dan Ramil yang baru seminggu ya Pak Dan Ramil dilantik bisa bergabung dengan kita di ruangan Aula Polsek Pancoran Mas yang pasti kita cintai ini. Di samping juga kegiatan memperingati Hari Bayangkara ke-74, saya yakin ini merupakan suatu silaturahim dan sinergitas yang tentunya kita tetap jalin bersama sampai kapanpun juga. Apapun ceritanya, tiga pilar kita ini yang ada di wilayah kecamatan menjadi tulang punggung bagi berlangsungnya negara dan bangsa yang kita cintai ini. Kalau di level kecamatan kita sudah kuat, sampai ke bawah saya yakin dan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Camat Panmas, yang terhormat Pak Sekjam Camat Cipayung, yang kami hormati Bapak Waka Polsek termasuk Bapak Kanit dan rekan seperjuangan, diantaranya Bapak Babinsa Bimas termasuk anggota Polsek yang hadir pada siang hari ini. Pada saat ini secara kebetulan kami pertama yang tujuan kami pertama silaturahim. Yang pertama, yang kedua agenda sesuai dengan bersamaan HUT Bayangkari ke-74 menjih Bapak Polsek. Ya semula memang sudah kami rencanakan bersama Bapak Camat Cipayung maupun Panmas, kiranya kita bersinergi Pak, sama-sama kita silaturahmi dengan Bapak Polsek. Pas kebetulan bersamaan masuknya saya ini kok pas hari ulang tahun Bayangkara kan gitu. Sehingga sekaligus kita selalami karena cari waktu senggang, peluangnya untuk satu tempat susah sekali ya. So, juga sudah dapat input kok, kesibukannya begitu dahsyat bersama dengan kegiatan saya sendiri kan harus kita dilepas di Koramil 06, harus kita dilepas dari Pasi Intel. Pasi Intel belum dilepas Pak saya. Nah kemudian saya juga harus sudah menduduki posisi jabatan di Koramil 01. Sehingga saya harus bisa memanage waktu itu bisa berjalan dan bagaimana semuanya bisa terjangkau. Hal-hal inilah yang harus kita pedomi, tujuan kami untuk ke depan supaya kita dalam melaksanakan tugas nanti kita selalu bersinergi, kita kompak, solid, welcome dan kita transparan. Dalam arti di mana begitu cepat itu kita harus bersinergi tiga pilar. Nah, maka dari itu kekompakan, kekuatan di kita ini adalah di masyarakat. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal itu semua, karena ke depan kita rencana akan menghadapi pilkada. Hal-hal ini kita harus betul-betul bersinergi, kita perlu antisipasi, biarpun di wilayah Panmas yang dibilang
aman, nyaman, tapi dan yang dibilang dengan peribadi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Komisaris Polisi Bapak Tri Haryadi selaku Kapolsek, yang saya hormati Bapak Kapten Suwarno selaku dan Ramil 01 Pancoran Mas dari Cipayung, yang saya hormati Wakapolsek Wadon Ramil, segenap anggota Babinsa dan Babintimas yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran kami di sekaligus silaturahim kami dengan Padang Ramil baru di Mapolsek Pancoran Mas. Pemerintah Kecamatan, saya secara pribadi mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-74 dengan tema Kamtibmas Kondusif, Warga Jakarta Produktif. Tentu saja ini tema yang selaras dengan kondisi situasi saat ini. Ya. Alhamdulillah Depok lihat kondisi aman ya, pada kami Pak Kapolsek aman, nyaman, mudah-mudahan situasi pandemi ini bisa berangsur-angsur memberikan suasana yang bisa menggerakkan secara ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial juga bisa lebih normal, dan tentu saja bisa lebih memperhatikan berbagai aspek kesehatannya saja. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dedikasi dan kegiatan-kegiatan Polsek yang tentu saja ini juga satu pilar utama membangun wilayah Pancoran Mas atau Kota Depok, sehingga pada saat ini ya saya lihat aman, nyaman ya di Kota Depok, tidak ada lagi yang sifatnya terlalu mengkhawatirkan. Tetapi itu juga kita tidak lengah ya, tidak cuek, tetapi kita tetap harus waspada, antisipasi, karena memang Pancoran Mas. Kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, marilah acara ditutup dengan doa dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-74. Mudah-mudahan polisi semakin profesional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adhin yu'adhin yu'adhin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan dunia nabiha min jamil ahli wal afad, wa taqdila nabiha min jamil syaitan, wa tarba nabiha indaka ala darajat, wa tubaliqa nabiha asal ghayat min jamil khairat wal hayati wa ma'adalat, innahu gharibah mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syaitan qadir. Allahumma inna sa'alukala salamatan fi din wa dunya wal akhirah, wa afidhan fil jasad, wa jiratan fil alani, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabda al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa taubatan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna bi sakrat al-maut, wa rajatan minan nar wa qinda al-hisab. Rabbana la tujzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah pemotongan tumbang yang dilakukan oleh dan Ramil 01 Panmas Kapten Ipati Suwarno untuk kemudian diberikan kepada Kapolsek Panmas Kompol Tri Haryadi sebagai bukti ucapan selamat HUT Bhayangkara ke-74, semoga Polri semakin profesional. Makan dulu.
Belum, terminal. Enggak bisa sih. Banyak pengurus. Udah, Mas. Udah, Mas.